Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, semoga sentiasa sihat walafiat, insyaAllah. Pada malam ni kita akan membicarakan satu topik yang menarik untuk kita kongsi bersama, iaitu tentang isu ukhuwah tulen versus ukhuwah palsu. Dan pada malam ni saya akan buat giveaway buku saya, buku Surat Cinta untuk Pendosa. Dan untuk pengetahuan, semalam pun saya buat live, yang mana semalam saya ada buat live dan saya akan buat giveaway untuk 3 orang, iaitu 3 orang akan dapat buku baru saya, buku Surat Cinta untuk Pendosa. 3 orang lagi akan dapat hadiah duit raya RM100. So untuk pemenang yang semalam, saya akan umumkan pada besok hari, pada besok pukul 9.30, esok pada pukul 10 malam insyaAllah saya akan buat pengumuman pemenang ni. So korang boleh join giveaway tu. Macam mana cara nak join giveaway tu? Senang je, korang pergi YouTube, dengar lagu terbaru daripada Tarbiyah Sentap, lagu bertajuk Ampunanmu. Like, share lagu tersebut di story Instagram korang, di media sosial korang semua, WhatsApp dan sebagainya. Dan komen apa yang korang faham daripada lagu tersebut, dan komen yang terbaik, saya akan hadiahkan buku Surat Cinta untuk Pendosa dan juga dapat duit raya RM100 untuk 6 orang yang terpilih. Tapi yang pada malam ini, saya akan buat giveaway juga kepada seorang yang terpilih. So macam mana nak menang giveaway pada malam ni? Korang kena join live ni sampai habis lah, InsyaAllah. Apapun, insyaAllah lebih kurang 2-3 minit lagi kita akan mulakan topik kita pada malam ni. Topik kita pada malam ni bertajuk ukhuwah tulen versus ukhuwah palsu. So kalau korang ada nota, kalau boleh bawa nota insyaAllah. Alhamdulillah saya sihat. Moga korang pun sihat insyaAllah. Macam mana nak menang giveaway pada malam ni? Saya akan bagi tahu mungkin di tengah-tengah ataupun di akhir video macam mana nak menang. So korang kena tengoklah sampai habis insyaAllah. Yang tanya macam mana nak menang giveaway semalam, korang komen di apa yang korang faham di YouTube tersebut. Nanti insyaAllah saya akan reply komen tersebut. So orang yang saya reply komen tersebut, orang tersebutlah yang menang. So orang yang saya reply komen tersebut tu, bolehlah DM saya, DM Tarbiyah Sentap untuk claim hadiah insyaAllah. Bila lagu Cinta Sementara nak keluar? InsyaAllah tak lama lagi lagu Cinta Sementara akan rilis. Bila tu saya akan, kami dari Tarbiyah Sentap akan umumkan lah insyaAllah. Sini Sarah. Sini. Good. Duduk sini. Okay. Kita bersama Sarah. Jangan hisap jari. Dah malam. Nak tidur baru boleh hisap jari. Kalau tidak, habis call doktor. Hello doktor. Sarah isap jari. Jangan isap jari. Cakap dekat tu. Nama siapa? Sarah. Nama penuh? Sarah binti? Ahmad. Ahmad Arni. Umur Sarah berapa tahun?
4. 4 tahun. Syarah sekolah dekat mana? Kat sekolah lain. Nama sekolah Syarah apa? Little Calif. Little Calif. Nyanyi sikit lagu Little Calif. Little Calif. Ha. Khalifah of Allah. Panda. Rasulullah and baby. InsyaAllah lagi 2 minit lagi kita akan mulakan live kita, insyaAllah. Sayang Abi tak? Sayang. Rindu Abi tak? Rindu. Siapa ni buat? Syarah lah conteng. Apa? Kenapa Syarah conteng buku Abi? Tapi yang kasih. Tahu tak Syarah kasih awak soalan? Dah siap dah? Syarah lukis ke Umi lukis? Syarah. Syarah pun lukis? Mm-mm. Nak tengok? Apa? Vivian. Lagi satu Vivian. 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 So pada hari ini kita akan lagi 1 minit kita akan mulakan topik kita pada malam ni, eh. 1 minit lagi. Boleh? Mengupas tajuk pada malam ni, ukhuwah tulen versus ukhuwah palsu, insyaAllah. Dan pada malam ni saya akan buat giveaway kepada seorang yang terpilih. Macam mana nak menang giveaway ni, saya akan bagi tahu di tengah-tengah video ni, insyaAllah. Di tengah-tengah live ni, insyaAllah. Sarah gelap macam mana gelap, Bibi Yang? Umi ni siap jadi. Umi yang kasi siap jadi. Okey. Ni anak kedua saya, nama dia Mariam. Hai. Mariam sayang Abi tak? Mariam sayang Abi tak? Tak. Tak. Pergi kat Umi. Okey, kita akan mulakan kita punya topik pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Pertama sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita nikmat untuk kita hidup pada malam ni. Moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita, dan moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan-amalan kita. Dan moga kita dapat masuk syurga tanpa hisap bersama keluarga kita. Dan moga Allah bagi hidayah pada kita dan seluruh umat serta seluruh alam sampai hari kiamat, insya-Allah. InsyaAllah topik kita pada malam ni adalah ukhuwah tulen versus ukhuwah palsu. Dalam hidup ni, antara nikmat yang paling indah adalah berukhuwah. Berukhuwah adalah satu perkara yang sangat nikmat. Berukhuwah kerana Allah. Bahkan antara tanda keimanan dan antara tanda dan cara untuk kita mendapat kemanisan iman adalah kita berukhuwah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana ganjaran untuk orang yang berukhuwah ni sangat-sangat dahsyat di sisi Allah, sangat-sangat besar. Antaranya dalam satu hadis yang Nabi SAW bersabda pada kita semua, antara golongan yang berada di bawah naungan arasy Allah di akhirat nanti adalah warajulani tahabba fillah ishtaba'a alaihi
wa tafarraqa alaih. Orang yang akan berada di bawah naungan arasy Allah di akhirat kelak adalah dua orang yang berkasih sayang, yang bertemu dan berkasih sayang semata-mata kerana Allah dan berpisah semata-mata kerana Allah. Bahkan bukan itu saja, antara cara untuk mendapat kemanisan iman, Nabi SAW bersabda, "Awthaqu 'ural imani an tuhibba fillah wa tabghudhu fillah." Ikatan iman yang paling kukuh ialah kamu mencintai kerana Allah dan kamu membenci kerana Allah. So apakah itu maksud ukhuwah yang sebenar adalah orang yang bersahabat, yang mencintai seseorang kerana Allah dan membenci seseorang kerana Allah. Tetapi ini adalah yang sesama jantina. Engkau cinta kau punya couple kerana Allah, itu bukan cinta kerana Allah, itu cinta kerana iblis. Orang yang cinta kerana Allah ni orang yang dah berkahwin. Selagi tak kahwin, itu bukan kerana Allah. So apakah itu ukhuwah? Ukhuwah ialah mencintai seseorang sahabat kita kerana Allah dan membenci kerana Allah. Itulah maksud ukhuwah. Dan ganjaran untuk orang yang berukhuwah ni, macam saya sebut tadi, dan dia akan mendapat kemanisan iman, dia akan berada di bawah naungan arasy Allah dekat akhirat nanti, dan banyak lagi golongan apa, ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan ke atas orang yang berukhuwah kerana Allah. Sahabat-sahabat sekalian, Nabi SAW pesan kat kita banyak benda supaya kita berhati-hati dalam memilih sahabat. Berhati-hati dalam memilih sahabat. Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadakum may yukhalil." Seseorang itu berada di atas agama kawannya. Oleh itu, hendaklah seseorang itu melihat dengan siapakah mereka berkawan. Nabi pesan pada kita, agama kita ni bergantung kepada siapa yang kita kawan. So kalau kamu nak tengok kita ni baik ke tak dalam beragama, tengoklah kita berkawan dengan siapa. Kalau kita banyak berkawan dengan orang-orang yang banyak buat maksiat, kita kawan dengan orang-orang yang berterusan dan bangga dengan buat dosa, maka sebenarnya kita pun macam mereka juga. Tapi kalau kita berkawan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang buat dakwah, maka seperti itulah kita. Nak tahu kita ni macam mana, tengok kita berkawan dengan siapa. Sebab itulah antara benda yang paling penting dalam hidup kita ni, dalam agama ini, dalam nak masuk syurga, adalah kita kena teliti dalam memilih kawan. Siapakah orang yang kita berkawan? So, dalam hidup ni, dalam memilih persahabatan ni, dalam berukhuwah ni, ada beberapa orang-orang yang kita boleh jadikan sebagai kawan dan ada orang-orang yang kita perlu jauhi. Dan saya akan listkan satu persatu siapakah orang-orang yang kita perlu jadikan kawan dan pada masa yang sama kita perlu jadi macam tu. Kita bukan kena berkawan dengan orang-orang yang baik je, tapi kita sendiri pun kena jadi orang yang baik. Barulah Allah hadirkan orang-orang yang baik pada kita. Sinilah Sarah. So, pertama, kawan yang baik ni, kawan yang ikhlas ni bersahabat dengan kita. Ataupun kalau kita nak tahu kita ni ikhlas ke tak berkawan dengan sahabat kita, Anak bising. Sini kawan-kawan Nabi nak tengok Syarah. Sini. So tips nak bukti pertama bahawa kita ni berukhuwah dengan ikhlas adalah kita berukhuwah dengan seseorang tu first thing first kerana Allah SWT. Kita kawan dengan dia bukan sebab dia kaya, kita kawan dengan dia bukan sebab dia famous, kita kawan dengan dia bukan sebab duit, kita kawan dengan dia bukan sebab pangkat dan harta, kita kawan dengan dia bukan sebab pengaruh yang dia ada,
sebab dia pandai ataupun sebab dia ni apa-apalah. Tapi kita berkawan dengan dia semata-mata kerana Allah SWT. Kita tahu sekiranya kita berkawan dengan dia, iman kita meningkat. Sekiranya kita berkawan dengan dia, hubungan kita dengan Allah bertambah. Sekiranya kita kawan dengan dia, kita semakin dekat dengan Allah SWT. Maka orang yang macam inilah orang yang perlu kita berkawan. Itulah yang dinamakan kerana Allah SWT. So, selain kita memilih dan berukhuwah kerana Allah SWT dengan ikhlas, kita pun kena menjadi sahabat yang ikhlas. Kedua, apakah tanda seseorang itu sahabat yang baik, sahabat yang asli, ukhuwah dia tu kerana Allah? Ialah dia sering mengingatkan kita kepada Allah SWT. Bila kita buat salah, dia nasihat. Bila kita buat maksiat, dia tegur. Itu adalah sahabat yang ikhlas. Tapi kalau kawan kita ni, dia bukan sekadar tak tegur kita bila kita buat dosa. Bahkan dia orang yang ajak kita buat dosa. Buat dosa sama-sama juga. Couple, dia yang suggest kita untuk couple. Dia yang tolong canon-canonkan kita dengan crush kita. Ataupun dia yang ajak kita untuk tengok movie ni, movie tu, drama ni, drama tu. Ataupun dialah yang mendorong kita untuk minat dan obses pada artis. Itu bukan kawan baik. Rapat macam mana pun itu bukan ukhuwah. Ukhuwah itu adalah ukhuwah yang palsu. Mustahil kalau kau cinta sahabat kau, kau akan ajak kawan kau buat dosa. Mustahil. Mustahil kalau kau cinta kawan kau, kau akan ajak kawan kau masuk neraka. Mustahil. Itu bukan kawan yang baik. Kawan yang baik ni, dia nasihat kita bila kita buat salah. Dia bimbing kita bila buat salah. Tapi masalahnya, kita ni tak suka orang yang tegur-tegur kita. Kita suka berkawan dengan orang yang buat maksiat sama-sama dengan kita. Itulah masalah kita. Itulah masalah kita. So, kalau kawan-kawan kita tu banyak nasihat kita, banyak bimbing kita, maka ketahuilah dialah orang yang baik untuk dijadikan kawan. Mungkin kadang-kadang dia tegur kita dengan cara perli. Tapi mungkin kadang-kadang dia perli tu bersebab. Yelah, kadang-kadang kita ni tegur cara baik tak nak dengar. So sometimes kenalah perli juga. Saya bagi contoh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim dakwah kat kaum dia, dakwah kat bapak dia semua, dia orang tak nak terima. Dan nasihat cara baik pun tak nak terima. Akhirnya apa Nabi Ibrahim buat? Nabi Ibrahim pecahkan berhala-berhala semua. Lepas tu Nabi Ibrahim tinggalkan satu kapak dekat berhala yang paling besar. So bila kaum dia marah, kata kenapa kau pecahkan berhala, Nabi Ibrahim perli kaum dia. Nabi Ibrahim kata, bukan aku yang pecahkan. Yang pecahkan berhala yang paling besar tu lah. Kan kapak tu ada kat dia. So kaum-kaum dia kata, mustahil lah berhala boleh pecahkan berhala yang lain. Dia orang gerak pun tak boleh. Nak tepis lalat pun tak boleh. So Nabi Ibrahim kata, dah tahu berhala gerak pun tak boleh, pergi sembah berhala tu apa hal? Nabi Ibrahim perli kaum dia. So nak kata kadang-kadang, kawan-kawan kita tu perli kita. Mungkin sebab kita ni dah tegur baik-baik pun tak nak dengar kot. So sometimes dia perli kita ni supaya kita berfikir juga. Contoh Rasulullah pun pernah perli dalam satu hadis. Rasulullah kata, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Maksud dia apa? Nabi kata, kalau kau tak malu, buatlah apa yang kau nak. Rasulullah perli. Buatlah, nak buat sangat, buatlah. Seolah-olah contohnya, kalau seseorang tu panjat pokok, mak kita kata, jangan panjat pokok nanti jatuh. Contohnya time tu kita kecil, kita tak nak dengar. Lalas kita panjat pokok, jatuh. So mak kita pun kata, nak panjat sangat, panjat lagi. Mak kita perli kita. So kadang-kadang ada orang tu dia perli kita ke apa sebab nak bagi kita sedar. So apa-apa bentuk teguran tu terima je lah. Kadang-kadang ada orang tegur kita dengan cara lembut, terima. Kadang-kadang orang tegur kita dengan cara yang kasar, terima je. Kadang-kadang orang tu kutuk kita, terima je. Apa-apa yang baik untuk kita, kita terima je. Bab dia tegur cara betul, cara salah tu belakang cerita. Yang penting kita ni sendiri, bila ada orang tegur, terima. Jangan beralasan. Kadang-kadang ada orang ni beralasan. Bila orang tegur dia, aku tak sukalah orang yang tegur aku kasar-kasar. Bila ada orang tegur lembut-lembut, aku tak sukalah orang tu tegur lembut-lembut, gedi-gedi, geli lah. Bila ada ustaz tu dia serius, aku tak sukalah ustaz yang serius-serius ni. Bila ada ustaz tu buat lawak, aku tak sukalah ustaz yang lawak-lawak ni.
So kau nak apa sebenarnya? So akhirnya mereka hanyalah bagi alasan je untuk berubah. So bila ada kawan kita banyak berubah, banyak tegur kita, nasihat kita bila kita buat salah, ketahuilah bahawa mereka ikhlas dengan kita. Mereka ikhlas dengan kita. So dampingilah orang yang banyak menasihati kita. Itulah sahabat yang baik. Itu yang kedua. Pertama, bukti seseorang tu ikhlas dengan kita adalah mereka bersahabat dengan kita kerana Allah, bukan kerana kepentingan-kepentingan dunia. Yang kedua, mereka selalu ingatkan kita pada Allah SWT, selalu bimbing kita, selalu nasihat kita bila kita buat salah. Ketiga, bukti seseorang tu ikhlas pada kita adalah mereka berlapang dada dengan kita. Contohnya bila kita buat salah, mereka tegur, tapi mereka tak kutuk dan mereka tak skeptik pada kita. Sebab semua orang ada kelemahan. Ini kalau kita ni ada kelemahan sikit, terus kena pulau, terus kena boikot. Apa benda kan? Kita dalam nak bersahabat ni, bila nampak kawan kita ada kelemahan, baiki kelemahan tu. Jangan kau skeptik kat dia, hukum dia, pulaukan dia, boikot dia. Jangan macam itu. Jangan macam itu. Bila kita ada kawan-kawan yang tak baik sangat ni, jangan skeptik. Hargai kebaikan mereka dan nasihatlah kesalahan mereka. Kena belajar berlapang dada. So, tanda seseorang tu ikhlas dengan kita adalah dia berlapang dada dengan kelemahan-kelemahan kawan-kawan kat sekeliling dia. Dan kita dalam nak menjadi sahabat yang baik pun, kita kena belajar lapang dada. Belajar memaafkan. Jangan skeptik. Jangan suka menghukum orang. Faham kan? Sebab tu Allah sebut dalam Quran, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Dan hendaklah kamu maafkan, dan hendaklah kamu berlapang dada. Kamu tak nak ke Allah mengampunkan dosa-dosa kamu? So tips nak diampuni dosa ialah kita kena banyak berlapang dada. So ketiga ni, tanda seseorang tu berukhuwah dengan kita dengan ikhlas adalah dia banyak berlapang dada dengan kita. Sebab dalam persahabatan ni, salah faham tu biasa. Biasa. Yelah, dengan adik-beradik pun kita banyak salah faham. Dengan mak bapak pun kita banyak salah faham. Apatah lagi kita dengan kawan-kawan kita, lagilah banyak salah faham. So dalam nak mengharungi salah faham tu, sifat lapang dada sangat penting. Kalau kita ni nak kita je menang, kita je betul, orang lain salah, kita je perfect, kita je sempurna, bila nampak orang buat salah, kita marah, kita maki, kita jauhi, itu sifat yang buruk. Jadilah orang yang berlapang dada dengan kelemahan-kelemahan orang lain. Berlapang dada, sabar. Nasihat-nasihat, tapi nasihat baik-baik. Faham eh? Berlapang dada. Keempat, tanda seseorang itu adalah orang yang berukhuwah dengan kita dengan ikhlas adalah dia banyak bantu kita ketika susah. Bila kita memerlukan, kita ada orang untuk kita luah. Dia banyak mendengar masalah kita. Dia menjadi pendengar yang baik. Dia support kita bila kita tengah down. Dia hulurkan bantuan bila kita memerlukan. So itu antara tanda sahabat yang baiklah. Tapi kalau kawan kita ni bukan sekadar tak membantu kita, bahkan menyusahkan kita, itu tanda sahabat yang buruklah. Tapi kalau korang ada kawan-kawan yang bila korang susah tu, korang luah masalah kat dia, korang rasa tenang. Walaupun dia mungkin tak bantu korang dari sudut duit, tapi dia selalu ada, sentiasa ada bila korang susah dan senang. Ketahuilah dia adalah orang yang baik. Dia orang yang baik. Hargailah mereka. Hargai mereka. Yang kelima, tanda seseorang tu berukhuwah dengan kita dengan ukhuwah yang ikhlas adalah apa? Pertama, saya ulang balik. Pertama, tanda ikhlas dalam berukhuwah adalah ukhuwah tersebut adalah kerana Allah SWT, bukan kerana dunia dan sebagainya. Kedua, dia banyak menasihati dan membimbing kita bila kita buat salah. Ketiga, dia berlapang dada dengan kelemahan kita. Yang keempat, dia selalu ada ketika kita susah. Dan yang kelima adalah dia banyak mendoakan kita. Sahabat yang baik adalah dia sering mendoakan sahabatnya yang lain. Doakan keampunan, doakan kejayaan, doakan keberkatan, doakan syurga untuk sahabat kita. Sepanjang kita hidup, berapa banyak kita doakan kawan-kawan kita? Berapa banyak kita doakan hidayah untuk kawan-kawan kita?
Pernah tak kita doa supaya Allah ampunkan dosa kita dan kawan-kawan kita? Pernah tak kita doa supaya Allah masukkan kita dalam syurga dan masukkan kawan-kawan kita pun dalam syurga? Pernah tak kita doa supaya Allah beri kita kejayaan dan bagi kawan-kawan kita pun kejayaan? Ataupun kita ni kedekut, kita doa untuk diri kita je, kita tak fikir pun kawan-kawan kita. Bahkan kalau kawan-kawan kita berjaya, kita dengki pula. Sedangkan orang yang ikhlas dalam persahabatan ni, mereka doakan kejayaan untuk kawan-kawan, doakan kebahagiaan untuk kawan-kawan. Bukan dengki dengan kebahagiaan kawan-kawan kita. Ini kita kawan kita berjaya sikit, dengki, tak puas hati. Lepas tu fitnah. Lepas tu bila kawan kita jatuh, kita seronok. Inilah masalah dan malapetaka paling besar sekali. Dengki dengan kejayaan orang. Apa benda lah orang macam ini. Jangan jadi macam tu. So, doakan kawan-kawan kita. Sungguh-sungguh. Itu tanda kita ikhlas bersahabat dengan kawan kita. So, sebelum kita meneruskan, saya nak buat beberapa pengumuman. Pada malam ni saya akan buat giveaway buku terbaru saya bertajuk Surat Cinta Untuk Pendosa. So, macam mana nak menang buku ni? Mudah sahaja. Caranya ialah, lepas ni, di tengah-tengah live ni, saya akan buat soalan. So, siapa yang jawab dengan jawapan yang betul, saya akan bagi mereka buku ini. Buku saya, Surat Cinta Untuk Pendosa. So, apakah soalannya? Nanti saya akan tanyalah. So, stay tune lah dengan live ni. Pengumuman yang kedua ialah, esok hari saya akan buat pengumuman menang untuk live semalam, giveaway semalam, duit raya RM100 dan juga buku kepada 6 orang yang terpilih. So, stay tune untuk live pada malam esok. Dan pengumuman ketiga adalah, insyaAllah, kalau korang belum dengar lagi lagu terbaru daripada Tarbiyah Sentak bertajuk Ampunanmu, nyanyian Anik Muhaimin, Furqan Fawaz dan Nofal Azrin, korang boleh pergi dekat YouTube Tarbiyah Sentak sekarang, dengar ulang-ulang, share, like, komen, share kat media sosial korang semua, hayati, fahami, kita sama-sama bagi training lagu-lagu dakwah ni, insyaAllah. So, dan pengumuman yang keempat ialah, saya tak lama lagi akan release satu buku baru yang bertajuk Maksiat Akhir Zaman. InsyaAllah pada 12 Jun insyaAllah, Tarbiyah Sentak akan release 5 buku baru. Kita orang akan buat set kotak eksklusif. Dalam set kotak eksklusif tu, ada buku baru saya bertajuk Maksiat Akhir Zaman. Yang kedua, ada buku baru novel daripada Furqan Fawaz bertajuk Lembaran Juzuk Cinta. Ketiga, ada buku lukisan Tarbiyah 4 daripada Abeben. Keempat, komik bertajuk Aku Ada Allah daripada Azim Razali. Dan yang kelima, buku daripada Anik Muhaimin bertajuk Diari Seorang Hufaz. So, korang beli 5 buku ni dalam set kotak eksklusif tu, korang akan dapat album Rabithah bertajuk Doa Kapela dengan harga RM150 termasuk postage. Dapat 5 buku, dapat free album, dapat free postage, dapat kotak eksklusif dan terhad kepada 3,000 pembeli sahaja. 3,000 orang sahaja. Harganya RM150. So, kumpul duit siap-siap. 12 hari bulan ni ada pre-order. Nantikan pengumumannya tak lama lagi, InsyaAllah. Dan dapatkanlah buku saya yang terbaru, tajuk dia Maksiat Akhir Zaman. Nanti saya akan reveal cover buku dia, InsyaAllah. Okay, kita sambung topik kita pada malam ni. Tanda yang keenam seorang tu ikhlas bersahabat dengan kita adalah dia tidak berkira-kira pada kita. Dia tunaikan hak kita tanpa menuntut hak. Tunaikan hak tanpa menuntut hak. Dia tak mengungkit kebaikan-kebaikan dia pada kita. Sebab apa? Sebab yang penting dia tunaikan hak dia kepada kita dan dia tak menuntut hak. Sebab ada jenis orang, dia tunaikan hak pada masa sama dia mengharapkan balasan. Aku belanja kau tapi esok kau kena belanja aku. Kalau esok kawan dia tak belanja, dia akan ungkit, oh kau kedekut eh, aku belanja kau boleh, kau tak boleh. Masalah pula macam ni. Tapi kalau orang yang ikhlas ni, dia tunaikan hak tanpa menuntut hak.
Dia tolong kita walaupun kita tak tolong dia balik. Tapi dia still tak putus asa dan jemu menolong kita. Dia tak berkira-kira dengan kita. Dia menunaikan hak mereka tanpa menuntut hak. Inilah sahabat yang baik. Itu ciri-ciri yang keenam. Ciri-ciri yang ketujuh. Apakah orang yang tanda seseorang itu ikhlas bersahabat dengan kita adalah dia sering berkongsi ilmu dengan kita. Dia tak apa orang cakap, tak kedekut ilmu lah. Contohnya ada orang yang berjaya, lepas tu kita kata, eh macam mana, apa rahsia kau berjaya ya? Adalah. So dia kedekut ilmu sebab dia tak nak orang lain pun berjaya macam dia. Ni pun masalah juga, tapi sahabat yang baik ni dia seronok untuk berkongsi ilmu dengan kawan-kawan dia supaya kawan-kawan dia pun dapat berjaya macam dia, dapat manfaat macam dia. Kalau kita ni kedekut ilmu, weh, kalau kau nak ilmu ni kau kena bayar kat aku RM100 baru aku boleh ajar kau. Ini masalah. Masalah besar. Mana boleh aku bagi kau ilmu free-free je. Kau nak tahu, bayarlah sikit aku. Kau ingat senang ke nak berjaya macam ni? Kau nak ilmu kena bayar sikit lah. Ini masalah lah orang ni. Nak kongsi ilmu pun kedekut. Sebab apa dia kedekut? Dia takut orang tu berjaya lebih daripada kita. Sebab tu dia tak nak kongsi ilmu supaya orang tu tak berjaya. Itulah masalah kita. Yang kelapan. Tanda seseorang itu ikhlas dengan kita. Apa dia? Ya, ada orang tanya. Kalau ilmu contohnya share jawapan untuk tiru, itu bukan ilmu, itu menipu. Itu buat dosa sama-sama. Buat dosa sama-sama meniru dalam exam tu, itu bukan pahala, itu dosa. Janganlah jadi orang macam itu. Dah yang keberapa dah? Yang ke-8. Tanda seseorang tu ikhlas bersahabat dengan kita adalah dia sering memuji kita. Kalau orang tu sikit-sikit kutuk kita, sembangkan dia, tak habis-habis. Kau ni bodoh lah, kau ni babi lah, kau ni sengal lah, kau ni sial lah. Minta maaf sebut eh. Tapi benda ni normal. Saya tengok kat sekolah-sekolah, kalau saya main bola kat futsal ke apa, mencarut tu dah macam normal. Dia mendoakan keburukan. Mencarut ni maknanya dia mendoakan keburukan untuk kawan dia. Eh bodoh lah kau. Itu doa tu. Eh sial lah kau. Itu doa tu. So kalau korang berkawan dengan orang yang mulut dia mencarut je tak habis-habis, korang kena hati-hati. Sebab apa? Sebab tanda seseorang tu bersahabat ikhlas dengan korang, dia banyak puji korang. Kadang-kadang kita ni kena puji, kita bukan nak riak pun bila kena puji ni. Tapi kadang-kadang pujian ni meningkatkan keyakinan diri kita. Kalau hidup kita asyik kena kutuk je, hilang self-esteem, down, boleh depression. Tapi kalau kita duduk dalam circle yang kita buat baik sikit, orang support, orang puji, baru kita semangat kan. Sebab itulah Rasulullah SAW sendiri banyak puji sahabat-sahabat dia. Contohnya Rasulullah kata, kalau semua amalan umat ni ditimbang dan sebelah timbangan lagi amalan Abu Bakar, nescaya amalan Abu Bakar lah yang lebih berat timbangan kebaikannya. Maknanya Rasulullah puji Abu Bakar di semua sahabat-sahabat. Contoh lain, Rasulullah kata, kalau ada Nabi selepas aku, nescaya Umar Al-Khattab lah Nabi. Seronok Umar dengar benda tu. Rasulullah pun puji Ali. Rasulullah kata, malaikat pun malu dengan Uthman. Apatah lagi aku. Rasulullah cerita puji sahabat. Rasulullah puji Ali. Rasulullah kata setiap Nabi ada wali, maka Ali adalah wali aku. Rasulullah puji sahabat-sahabat dia. So bila Rasulullah puji sahabat-sahabat dia, sahabat-sahabat sekeliling Nabi merasai bahawa Nabi mencintai mereka. Sebab itulah kita dalam nak menjadi sahabat yang baik ataupun bukti kita ikhlas bersahabat dengan kawan kita lah, kita banyak puji kawan kita. Appreciate kebaikan dia tu, appreciate. Walaupun kebaikan dia tu kecil je, tapi kita hargai, puji, ucap terima kasih. Kadang-kadang hanya dengan pujian kita kepada kawan kita tu menjadi asbab dia bahagia dan masalah dia selesai. Bukan memuji, memuji, memuji. Dan bukan tu je. Kalau ada orang puji kawan kita tu, kita sampaikan. Contohnya, saya tengah lepak dengan Syamsul. Syamsul cerita kat saya, weh kau nak tahu tak? Adam baik gila tu.
Dia hari tu aku dengar cerita dia sedekah semua kan. Maknanya Syamsul puji Adam dekat kita. So tak ada sahabat yang ikhlas ialah kita menyampaikan pujian orang lain tu kepada dia. Contohnya saya datang ke Adam, "Ya Adam. Oh, serius bro, aku respect gila kau. Kenapa? Sebab tadi aku sembang dengan Syamsul. Syamsul puji kau macam-macam. Dia kata kau ni ni, kau ni ni." So seronoklah kawan kita tu bila dengar ada orang puji dia, betul tak? So itu tanda ikhlas sahabat, kita bukan sekadar puji kawan kita tu, tapi kita menyampaikan pujian orang lain kepada dia, kepada dia. Kita puji ni bukanlah untuk nak riak ke apa, tak tak. Janganlah fikir nak riak. Tapi kita puji ni untuk naikkan semangat, naikkan self-esteem, untuk appreciate, hargai. Faham ya? Ke-9. Cara nak, apa bukti kita ikhlas bersahabat adalah kita ucap terima kasih. Ucap jazakumullahu khairan kathiran, jazakallah khair pada sahabat-sahabat yang bantu kita. Kadang-kadang kawan-kawan kita ni bila tolong kita macam-macam, jangan lupa cakap jazakallah khair. Jangan lupa puji dia. Jangan lupa cakap terima kasih. "Eh, terima kasih kau banyak bantu aku." Jangan kedekut cakap terima kasih. Kalau berterima kasih pada manusia pun kau tak mampu, apatah lagi nak berterima kasih pada Allah. Tanda kita syukur kepada Allah adalah kita bersyukur dengan manusia. So, walaupun kadang-kadang kawan kita tu bantu benda yang macam-macam kan, macam-macam dia bantu, kita pun tak mampu nak membalas bantuan dia tu. Tapi Rasulullah kata, balaslah dengan jazakallah khair. Semoga Allah memberi kamu kebaikan. Dan jazakallah khair tu sangat besar maknanya. Sebab tu jangan... Apa perasaan korang? Korang dah buat baik kat seseorang, orang tu tak ucap terima kasih pun. Sakit, sakit hati kan? Sakit hati juga sebenarnya. Tapi kita bukanlah nak mengharapkan sangat pun perkataan terima kasih tu. Tapi benda tu common sense kot. Common sense. Common sense. Ucapan terima kasih tu common sense. So janganlah hilang common sense. Bila kawan-kawan kita buat baik pada kita, ucap terima kasih. Hargai perbuatan baik tersebut. Itu yang ke-9. Yang ke-10. Tanda seseorang itu sahabat dengan ikhlas adalah kita tak susahkan sahabat kita. Kita menyenangkan, bukan menyusahkan. Kalau hidup kita ni asyik menyusahkan kawan-kawan kita, cuba fikir balik. Aku ni sahabat yang baik ke tak? Ke aku mengambil kesempatan je daripada dia? Kita cubalah jadi orang yang menyenangkan, bukan menyusahkan. Kalau hidup kita asyik susah je, something wrong juga pada diri kita ni. Kalau boleh, bila kita ada kesusahan tu, kita cuba selesaikan. Jangan hanya bergantung pada orang saja. Selesaikan dulu. Tapi kalau dah tak jumpa jalan keluar, barulah luahlah pada sahabat. Luah pada sahabat tak ada masalah. Tapi menyusahkan sahabat tu yang masalah. Luah pada sahabat tu normal, bagus. Rasulullah pun pernah luah masalah kat sahabat-sahabat dia. Sahabat-sahabat Nabi pun pernah luah masalah kat Nabi SAW. Meluahkan masalah itu bukan masalah. Tapi yang masalah ialah kita menyusahkan kawan kita. Kita paksa dia untuk tolong kita. Kalau tak tolong, kita buruk-burukkan. Ini masalah. Macam saya ada seorang kawan, dia suruh saya belanja laptop. Sedap-sedap dia je suruh saya belanja dia laptop. So saya kata, insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Tiba satu hari tu saya lambatlah sikit nak belanja. Tiba-tiba satu hari tu dia mesej saya, dia marah. "Kau kalau kau tak nak belanja aku laptop, cakap je lah. Kau tak nak, cakap tak nak. Aku boleh beli sendiri ke?" Lebih kurang macam tu lah. So akhirnya saya pun bayar, bagilah duit sikit untuk dia beli laptop. Lepas tu dia hilang begitu saja. Cuma saya terkilan lah juga. Kau ni nak minta tolong, lepas tu paksa-paksa orang untuk tolong, lepas tu kalau orang tu tak tolong kau marah-marah. Ini apa jenis manusia ni? Janganlah macam itu. Hidup ni janganlah menyusahkan orang. Tapi tak apalah, saya bagilah juga dia duit. Moga-moga hidup dia senanglah. Saya pun dah tak tahu apa cerita dia. Sebab semenjak tu dia pergi begitu saja.
So hidup ni janganlah menyusahkan orang. Kalau kawan kita tak nak tolong kita, itu bukan bermakna dia jahat, tak. Sebab boleh jadi dia pun ada masalah juga. So kita janganlah bila kawan kita tak tolong kita, tak mampu nak tolong kita dengan duit ke, kita bersangka buruk dengan dia, janganlah macam itu. Fahamkanlah orang lain. Kita nak orang faham kita, tapi kita tak faham orang. Faham eh? So itulah 10 tanda seseorang tu ikhlas dengan kita. So saya ulang balik secara ringkas. Pertama, tanda ikhlas dalam bersahabat adalah berukhuwah kerana Allah. Kedua, kawan kita tu banyak menasihati kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketiga, tanda seseorang itu bersahabat dengan kita adalah dia doakan kita. Doakan kita. Yang keempat, tanda seseorang itu ikhlas bersahabat dengan kita adalah dia berlapang dada dengan kita. Memaafkan kelemahan kita. Kelima, tanda seseorang tu ikhlas dengan kita adalah dia banyak membantu kita. Ketika kita susah, dia banyak datang tolong bantu kita. Keenam, tanda seseorang tu ikhlas dengan kita adalah apa eh, kau ingat tak? Keenam, dia banyak puji kita. Ketujuh, dia ucap terima kasih pada kita bila kita tolong mereka. Kelapan, dia tak menyusahkan hidup kita. Kesembilan, dia tidak berkira-kira pada kita. Dia menunaikan hak kita tanpa menuntut hak. Dan yang kesepuluh adalah sering berkongsi ilmu dengan kita. So lebih kurang lah, itu bukan turutan lah, tapi poin-poin dia 10 tu, itulah dia. So itulah tanda-tanda sahabat-sahabat yang ikhlas. Dan saya kongsikan pada malam ni bukanlah untuk korang judge sahabat-sahabat korang. Apa sahabat-sahabat aku yang ada 10 ciri-ciri ni eh? Tak adalah, semua jahat lah, semua tak ikhlas. No, no. Bukan itu poin dia. Tapi tujuan saya kongsi poin pada malam ni adalah sejauh mana kita sendiri menjadi sahabat yang baik. Adakah kita ukhuwah dengan seseorang tu kerana Allah? Adakah kita banyak nasihat kawan kita? Adakah kita selalu doakan kawan kita? Adakah kita menunaikan hak kawan kita tak berkira-kira? Adakah kita sering berlapang dada memaafkan kawan kita? Adakah kita banyak puji sahabat-sahabat kita? Adakah kita banyak bantu kawan-kawan kita? Adakah kita banyak menyusahkan kawan-kawan kita? Adakah kita banyak share ilmu dengan kawan-kawan kita? Benda ni semua kita kena muhasabahlah. Sebab Allah akan hadirkan sahabat yang baik pada kita sekiranya kita jadi baik. Sebab itulah Rasulullah kata, sahabat ni cerminan pada kita. Kalau sekeliling kita semua orang jahat, maksudnya apa? Kita ni jahat. Tapi kalau kita ni baik, automatik Allah akan hadirkan kawan-kawan yang baik pada kita. Saya bagi contoh yang contoh mudah lah. Kadang-kadang kita dalam nak berkawan ni, kita buat kesimpulan, kawan-kawan aku ni semua jahat lah. Semua selalu khianat aku. Kenapa kita dikelilingi oleh kawan-kawan yang macam itu? Sebab kadang-kadang kita pun tak sedar, kita pun macam tu. Kita banyak bersangka buruk dengan kawan kita. Bila kawan kita buat salah sikit, kita terus skeptik. Ini tak boleh pakailah kawan macam ni. Kita yang meletakkan gap antara kawan kita dengan kita. Sebab tu kita banyak lonely. Kita tak ada sifat lapang dada. Kita expect semua orang kena sempurna. Bila ada kawan-kawan kita tak sempurna, kita judge mereka, kita jauhi mereka. Akhirnya sampai bila-bila pun kita tak ada kawan. Itulah masalahnya. So itulah perkongsian saya pada malam ni secara ringkas. So sesi giveaway. So pada malam ni saya nak buat giveaway buku saya. Saya tak bawa pula buku saya tu. So cara nak menang adalah mudah je. Korang jawab soalan saya. Siapa dapat jawab soalan dengan tepat, maka saya akan bagi buku percuma. Seorang je eh. Soalan yang pertama. Soalan ni tak ada kaitan lah dengan topik pada malam ni. Tapi saya saja nak buat giveaway buku saya. Soalan pertama ialah, antara banyak-banyak Nabi,
Nabi apa yang paling handsome? Saya ulang soalan. Antara banyak-banyak Nabi, Nabi apakah yang paling handsome? Siapa yang jawab paling awal dan paling cepat, saya bagi hadiah. Setakat ni tak ada jawapan yang betul. Tak ada jawapan yang betul lagi. Tak ada jawapan yang betul. Tak ada jawapan yang betul. Salah. Salah lagi. Salah. Salah. Salah juga. Saya bagi 10 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada seorang betul. Nice. Fahmi Nazri. Fahmi Nazri. Fahim Nazri. So jawapannya adalah Nabi Adam alaihi salam. Tahniah. Fahim, nanti jangan lupa tag saya, DM saya untuk tuntut hadiah buku. Tahniah kepada siapa nama dia tadi? Fahim Nazri. So Nabi yang paling handsome sebenarnya ialah Nabi Adam alaihi salam. Ramai orang ingatkan Nabi Yusuf. Tapi sebenarnya Nabi yang paling kacak, yang paling sempurna ciptaannya adalah Nabi Adam alaihi salam. Kerana apa? Kerana Nabi Adam adalah makhluk ciptaan Allah, manusia yang pertama yang Allah cipta dengan kedua tangannya. Tapi janganlah bayangkan tangan Allah tu macam tangan manusia. Ada ulama kata tangan Allah tu kekuasaan Allah dan sebagainya. Tapi itulah manusia pertama yang Allah ciptakan paling sempurna. Sebab itulah bila Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW pergi Isra Mi'raj dan terjumpa Nabi Yusuf. So bila Nabi Muhammad nampak Nabi Yusuf, Nabi Muhammad kata apa? Engkau telah diberi setengah daripada kecantikan. Maknanya Rasulullah kata kehandsomean Nabi Yusuf ni separuh. Maknanya apa? Maknanya Nabi Adam ni paling handsome, Nabi Yusuf punya kehandsomean tu separuh sahaja daripada kehandsomean Nabi Adam. So ramai orang tak tahu benda ni. Ramai orang ingat Nabi Yusuf paling handsome, tapi sebenarnya makhluk yang paling sempurna ciptaannya di sisi Allah, yang Allah jadikan permulaan sendiri adalah Nabi Yusuf. Nabi Adam alaihi salam. Itulah Nabi yang paling handsome. So Fahim, tahniah kerana memenangi buku Surat Cinta untuk Pendosa. So jangan lupa DM saya untuk claim hadiah, insyaAllah. Nak teka-teki lagi ke? Boleh je, tapi tak dapat hadiah lah. Nak soalan lagi? Boleh. Soalan yang kedua, tapi tak dapat hadiah . Tapi sebelum saya kongsi teka-teki ni, jangan lupa dengar lagu Ampunanmu di YouTube Tarbiyah Sentap. Comment, share, like, sebarkan. Kita cuba sama-sama bagi viral lagu-lagu dakwah, insyaAllah. Dan insyaAllah Tarbiyah Sentap akan banyak produce lagu-lagu yang sedap-sedap, insyaAllah. So jangan lupa subscribe YouTube Tarbiyah Sentap . Jangan lupa ya guys. Okay, soalan seterusnya. Dah ready . Tapi ni tak dapat hadiah tau. Dalam Al-Quran ada berapa huruf? Dalam Al-Quran ada berapa huruf? Siapa dapat jawab? Dalam Al-Quran ada berapa huruf? Ada berapa huruf keseluruhan dalam Al-Quran? 10 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak ada siapa yang jawab betul.
dalam Al-Quran, daripada surah Al-Baqarah, daripada Al-Fatihah, Ba kan satu huruf, Ba, Bismillah, Ba, Sin, Mim tu dah berapa huruf kan? So daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, Imam Syafi'i kata ada 1,027,000 huruf. 1,027,000 huruf. So bayangkan, Allah kata dalam, Nabi kata dalam hadis, bila baca Quran ni, satu huruf Allah bagi 10 pahala. Betul tak? Maknanya kalau kita baca alif lam mim, alif tu satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf. So dah dapat 30 pahala. So bayangkan, kalau kita khatam Al-Quran sekali, kita dapat pahala sebanyak, ada dalam Quran ada 1,027,000 huruf. Maknanya kalau kita baca Quran, khatam Quran sekali, Allah akan bagi kita pahala 10,270,000 huruf. Betapa banyaknya pahala yang Allah ganjarkan. Tapi kita tak nak sambut ganjaran Allah. Nak khatam Quran punyalah susah. Dalam hidup ni berapa kali je kita khatam Quran? Takkanlah 20 tahun hidup baru sekali khatam Quran. Takkanlah 15 tahun hidup baru sekali khatam Quran. Janganlah macam itu. Kita ni orang Islam. Kalau kita baca Al-Quran sehari satu muka surat, setahun kita dah berjaya baca 365 muka surat. Maknanya 2 tahun kita dapat khatam sekali Quran. Maknanya kalau hidup kita sekarang ni, kalau kita mula baca Quran umur kita mungkin 10 tahun, sekarang ni umur kita 20 tahun misal kata, sekurang-kurangnya kita dah boleh khatam 4 kali. Tapi takkanlah hidup lama baru sekali khatam. Itu kalau baca Quran satu muka. Satu muka tu baca Quran dalam 3-4 minit je kalau tak lancar. Kalau lancar, satu muka surat tu dalam 1 minit, 2 minit je. Kalau kita fokus sehari baca 1 jam Quran, kita boleh dapat paling-paling pun 1 juzuk. Kalau kita istiqomah baca 1 juzuk sehari, sebulan sekali khatam. Setahun, 12 kali khatam. 10 tahun, 120 kali khatam. So, takkanlah kita tak boleh peruntukkan dalam sehari 1 jam ni untuk baca Quran. Allah sediakan macam-macam kot pahala. Sekali khatam 10,027,000 huruf. 10,270,000 pahala Allah sediakan. Takkan tak nak. So, Allah dah offer hadiah. Allah offer hadiah. Allah offer pahala. Kenapa kita tak nak? Betul tak? So, fikir-fikirkanlah. Sama-samalah kita baca Quran. Kau boleh malam ni juga baca Quran. Malam ni ambil Quran, baca puas-puas. Kalau mampu, satu juzuk sehari. Kalau tak mampu, paling kurang pun satu muka sehari. Baca sambung-sambung. Muka surat 1, sambung surat 2, muka surat 3, muka surat 4. Sampai khatam, dah khatam. Mula balik daripada awal. 1, 2, 3. Sampai habis, dah khatam. Ulang balik. So, nak teka-teki lagi tak? Ah, huruf dalam Al-Quran, Imam Syafi'i kata ada 1,027,000 huruf. Satu ayat sehari. Boleh baca satu ayat sehari pun tak apa. Tapi takkanlah satu ayat je. Sehari ada 24 jam. Takkanlah kita berkira-kira dengan Allah nak baca satu hari satu ayat je. Allah tak berkira-kira bagi kita macam-macam nikmat. Takkanlah kita berkira-kira nak baca Quran. Betul tak? Teka-teki yang ketiga. Ada empat makhluk. Ada empat makhluk yang Allah ciptakan guna tangan Allah sendiri. Tangan Allah ni bukanlah tangan yang macam kita, yang janganlah fikir macam tu. Sebab dalam hadis tu memang Rasulullah sebut ada empat benda yang Allah cipta dengan tangannya. Ada ulama' kata tangan Allah ni adalah kekuasaan Allah. Benda ni khilaf ulama' lah. Ada ulama' kata tangan Allah ni maksudnya kekuasaan Allah. Ada ulama' juga kata tangan Allah tu apa? Wallahu'alam. Kita serahkan pada Allah. Tapi yang penting Allah bukan macam makhluk. Tapi dalam hadis tu Rasulullah kata ada empat benda. Empat benda yang Allah cipta dengan kedua tangannya sendiri. So pertama apa? Ada empat benda, so siapa dapat jawab? Keempat-empatnya
akan okey, dah ada jawab yang betul tapi tak ada orang yang mampu jawab keempat-empatnya. So yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa? Manusia, malaikat, syaitan, jin, salah. Nabi Adam betul, malaikat salah, iblis salah, jin salah. So malaikat, syaitan, Nabi Adam dan kitab salah. Iblis salah. Nabi Adam, Hawa, unta Nabi Saleh, ular Nabi Musa salah. 10 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So jawapannya adalah pertama, Lauh Mahfuz. Kedua, kalam ataupun pena yang Allah guna untuk menulis di Lauh Mahfuz, menulis takdir-takdir manusia. Ketiga, Nabi Adam AS. Dan yang keempat, Arash Allah SWT. So bayangkan empat benda ni, Lauh Mahfuz, kalam, Arash, tiba-tiba Nabi Adam. Maksudnya apa? Maksudnya manusia ni satu ciptaan yang sangat mulia di sisi Allah, sehingga Allah menjadikan Nabi Adam tu daripada kedua tangannya. Sebab tu kita kena bersyukur Allah jadikan kita sebagai manusia. Allah sayang kita. Manusia ni lebih mulia daripada, dia boleh jadi lagi mulia daripada malaikat. Dan manusia ni juga boleh lagi hina daripada iblis. Saya minta maaf ada kesilapan. Pertama, Arash. Maaf. Pertama, Arash Allah SWT. Kedua, Qalam. Ketiga, Nabi Adam AS. Keempat, Jannatu Adnin. Nama saya, nama saya. Syurga Adnin. Saya minta maaf. Ada tersilap sikit. Nasib ada orang betul kan. Bagus orang tu. Pertama, Arash Allah SWT. Kedua, pena Al-Qalam. Ketiga, Nabi Adam AS. Dan yang keempat, Jannatu Adnin. Syurga Adnin. So, dalam banyak-banyak syurga, Allah jadikan syurga Adnin, Jannatu Adnin, dengan tangan sendiri. Masya Allah. Teka-teki yang terakhir. Teka-teki yang terakhir. Teka-teki yang terakhir ialah dalam Quran, apakah syurga yang paling banyak Allah sebut? Dalam Quran, apakah syurga, nama syurga yang paling banyak Allah sebut? Dalam Al-Quran, apakah nama syurga yang paling banyak Allah sebut? Na'im, Firdaus, Ma'wa. Tak, salah. Yes. Jawapannya adalah Jannatu Adnin. Syurga Adnin. Nama aku. Nama adik-beradik saya semua nama syurga sebenarnya. Kakak saya nama dia Jannah. Abang saya nama dia Firdaus. Adik saya nama dia Naim. Dan nama saya Adnin. So dalam Quran, syurga yang paling banyak Allah sebut adalah syurga Adnin. Jannatu Adnin tajri min tahtiha al-anhar. Banyak sangat Allah sebut syurga Adnin. Kenapa dalam Al-Quran banyak Allah sebut syurga Adnin, sedangkan syurga yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus? Tapi kenapa dalam Al-Quran Allah banyak sebut tentang Jannatu Adnin? Ulama kata kerana Jannatu Adnin ni adalah syurga untuk orang yang Allah sediakan untuk orang yang sedang nak berubah. Orang-orang yang baru nak berubah ni, orang yang kembali pada Allah, so dia akan dapat syurga Adnin.
So itulah nama syurga yang paling banyak dalam Al-Quran, Jannatu Adnin. Itulah teka-teki kita pada malam ni. Syurga Adnin, syurga keberapa, wallahu alam. Tapi yang kita tahu, syurga paling tinggi adalah syurga Firdaus. Itulah dia. Orang kata clue depan mata, itulah clue depan mata Adnin. Doakanlah kita dapat syurga, insyaAllah. Doa banyak-banyak, kita dapat syurga, insyaAllah. So itu je lah perkongsian saya pada malam ni, dan juga teka-teki ringkas dan giveaway kepada pemenang tadi. Siapa Fahim apa benda tadi, saya pun tak ingat nama dia, boleh claim hadiah, DM saya. Dan untuk pengetahuan, saya masih sedang buat giveaway kepada, yang mana giveaway yang semalam tu ialah, cara nak menang giveaway ni mudah saja. Pergi kat YouTube Tarbiyah Sentap, dengar lagu Ampunanmu, dengar banyak-banyak kali, like, share di Instagram korang, di story Instagram korang, ajak kawan-kawan korang dengar lagu tu, share kat WhatsApp, kat Twitter, kat Facebook semua, sebarkan lagu ni, kita kasih trending sikit. Dan komen dekat YouTube lagu tu, apa yang korang faham daripada lirik lagu tersebut. Dan komen yang terbaik, saya akan reply dan akan memenangi. Tiga orang akan menang buku Surat Cinta untuk Pendosa, dan lagi tiga orang akan dapat hadiah duit raya daripada Tarbiyah Sentap bernilai RM100 seorang. So ada apa nama dia? Ada 6 pemenang lah, insyaAllah. Dan sebagai penutup, saya nak ulang pengumuman yang terakhir. InsyaAllah pada 12 Jun ini, kami daripada Tarbiyah Sentap akan buat satu pre-order untuk buku baru, yang mana kami akan buat pre-order set kotak eksklusif. Dalam kotak tersebut ada buku baru saya bertajuk Maksiat Akhir Zaman. Kedua, ada buku daripada Furqan Fawaz, novel bertajuk Lembaran Juzuk Cinta. Ketiga, buku daripada Abeben bertajuk Lukisan Tarbiyah 4. Keempat, komik daripada Azim Razali bertajuk Aku Ada Allah. Dan yang kelima, buku daripada Anik Muhaimin bertajuk Diari Seorang Hufaz. So kalau korang beli set kotak eksklusif ni, pertama, korang akan dapat 5 buku baru. Kedua, korang akan dapat free postage. Ketiga, korang akan dapat album Robitoh. Ada 12 track doa, doa kapela. Dan keempat, insyaAllah korang akan dapat mungkinlah tanda tangan daripada penulis, insyaAllah. So set kotak eksklusif ni terhad kepada 3,000 pembeli sahaja. Harganya hanyalah RM150. So bila akan dibuka? Pada 12 Jun. Kita orang akan buat pengumuman sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. So stay tune, jangan lupa follow Instagram Tarbiyah Sentap official. Dan cukup duit daripada sekarang. Jangan malu, pelaburan untuk buku ni berbaloi, serius. Kalau korang banyak baca buku, itulah yang menjadikan korang lebih baik, insyaAllah. Dan korang takkan menyesal beli buku-buku, insyaAllah. So terhad 3,000 lah, siapa cepat dia dapat lah set kotak eksklusif ni. Ada 5 buku baru, dapat kotak eksklusif, dapat album Robitoh free, dapat tanda tangan penulis, free postage. So dapatkan, insyaAllah. Okay, Allah alam, itu saja. And harap-harap 3,000 tu sempatlah korang dapatlah, sebab takut-takut sehari dua hari dah habis. Okay, wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.